Ustaz, sekarang nih masalah kan hak waris antara mereka kan almarhum Tahlilah meninggal. Seperti apa sih sebenarnya hak warisnya itu, Ustaz? Kasus ini berarti ya, kasus Tahlilah sama Teddy itu ya. Kalau saya sih menyikapinya begini, ini kita bukannya ikut campur makan orang, bukan. Tapi saya sebagai advokat dan juga alhamdulillah sebagai pendakwah. Dalam artian waris ini kan berasal dari fikih faraid. Cuman karena negara kita negara hukum, hal tersebut disaring regulasinya dijadikan kompilasi hukum Islam. Bagi seorang muslim harus diputus dan diadilkan di pengadilan agama. Tapi bagi non muslim permasalahan waris itu harus diputus di pengadilan negeri, kan begitu. Jadi berangkat dari ini, sebenarnya siapa yang berhak untuk mendapatkan waris? Kalau di dalam Islam, di dalam kompilasi hukum Islam juga dikatakan bahwa suami itu nggak berhak untuk mendapatkan waris ketika istri meninggal dunia. Tapi sebaliknya, ketika suami yang meninggal dunia, istri berhak untuk mendapatkan waris. Jadi kesimpulannya, apabila Tahlilah meninggal dunia, yang mendapatkan waris adalah anak dari Tahlilah keseluruhan, dari nomor 1 sampai terakhir, itu yang mendapatkan waris. Tapi kan ya Ustaz, ini kan tapi Tahlilah pernah berwasiat juga semua harta itu dikasih ke anak semua, tapi yang kayaknya si Bintang tuh nggak ada namanya ya, yang anak yang dari Teddy itu justru tidak ada di surat wasiat waris. wasiat belum Tahlilah. Jadi surat wasiat itu ya bisa diuji kembali keabsahannya bagaimana, kekuatan pembuktiannya bagaimana, apabila ada yang ya betul. Apabila ada di sini yang merasa keberatan, ya digugat secara perdata. Nanti biar hakim memutuskan apakah surat wasiat tersebut punya landasan hukum atau enggak, gitu. Karena itu kan berangkat dari surat wasiat, berangkat itu bagaimana waris ini dipecah. Seperti itu. Berarti anak yang paling kecil atau bisa diwakili itu bisa menggugat surat wasiat itu apabila namanya nggak ada, gitu. Oh betul, bisa. Nanti ketika yang kecil itu ya? Iya, yang terakhir. Nah, nanti ketika dia besar, subjek bisa. Bisa dia. Makam. Untuk otopsi seperti apa? Dari segi agama dan segi hukum. Iya. Masalah itu masalah darurat ya. Jadi secara hukumnya otopsi di sini siapapun warga negara apabila ada keluarganya ini atau instansi terkait merasa bahwasannya orang tersebut ternyata harus diperiksa kembali, jenazah tersebut harus diotopsi kembali, semuanya berhak atas hal demikian. Karena apa? Karena ada unsur kejanggalan. Walaupun di dalam Islam dikatakan kamin sahihin mata ghairi illatin wa kamin sahihin asyahin min ad-dahri, berapa banyak orang yang sehat dia meninggal mendadak tanpa sebab, dan berapa banyak orang yang sakit ini hidupnya lebih panjang. Kalau kita kembali kepada kasusnya Tahlilah, memang mendadak. Walaupun Islam mengatakan ada orang yang hidupnya sehat tapi mendadak, tapi ada perlunya kita sebagai keluarganya, orang yang sebagai keluarganya ini berhak untuk memastikan, untuk mengotopsi kembali agar semuanya terhindar daripada unsur fitnah dan suudzon, begitu. Jadi apa yang diambil oleh keluarga anak-anak daripada Tahlilah seperti Rizky, menurut saya itu udah menjadi suatu keharusan gitu, sudah pas langkahnya sih. Terakhir Ustaz, kan begitu banyak nih momen dari kasusnya Tahlilah ini yang mendompleng dengan beberapa orang yang kita akan mendahului gitu Ustaz. Jadi mendahului dalam artian menduga-duga kalau menurut saya sih gitu. Orang tersebut mengaku dirinya paranormal. Selain dari mereka berarti nggak normal. Ini udah ada dari sejak lama tuh dah. Nabi katakan man atakahinan awarrafan fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa orang yang sengaja mendatangi daripada dukun ataupun peramal, dia membenarkan apa yang dikatakan, maka sesungguhnya orang tersebut telah kufur tentang apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ada lagi bahkan dikatakan la tuqbalu salatu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya 40 hari.
Kenapa? Karena dia mendatangi daripada paranormal, dukun. Dalam Islam itu namanya arrofan. Arrofan itu paranormal yang bisa meramal bagaimana harinya, apa sih hari kedepannya ini, gitu kan. Kahin itu adalah dukun. Dua-duanya tidak dibenarkan. Kalau kita ingin bertanya, bertanyalah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu fas'alu ahlan dikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama jika kita tidak mengetahui, tidak mengerti. Begitu. Oke, Ustaz, mungkin terakhir nasihat untuk masyarakat kita. Iya, jadi masyarakat di sini memang harus cerdas juga. Kita zaman sekarang, zaman digital, sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Sangat mudah mendapatkan informasi. Seperti contoh, ada seseorang wisata alam. Dia lihat nih alam ini kok indah gitu kan. Tapi dia harus tahu juga segi historinya. Siapa yang tahu segi histori? Mungkin penduduk setempat atau orang yang memahami daripada tempat tersebut. Jadi di situ ada guide-nya, ada pembimbingnya. Begitu juga dengan informasi. Ketika kita perlu informasi, jangan kita telan mentah-mentah dari media ataupun dari informasi lainnya yang memang tidak apa sih, yang tidak mendukung dengan baik, seperti halnya permasalahan yang tadi peramal gitu, itu nggak dibenarkan. Jadi kita harus punya pembimbing. Pembimbingnya siapa? Orang yang ahli dalam bidangnya. Sebab Rasulullah katakan idza usida al-amru li ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantaziri sa'ah, maka tunggulah daripada kehancurannya.